16 dari 29 Agustus 2016 yang ditujukan kepada Kapolda Metro Jaya pihak bantuan pemerintah rumah ketahuan yang jalannya dari 20 Romawi nomor 6 RT 07 RW 011 kelurahan telah dilakukan Tenggara Barat untuk memastikan apakah masih ada barang-barang yang juga di rumah terdakwa. Lalu Kapolda Metro Jaya melalui Dirs Primum Polda Metro Jaya mengisahkan saksi ke 20 Romawi nomor 6 RT 07 RW 011 kelurahan Pondok Pinang Kecamatan Tenggara Barat Jakarta Selatan. Selanjutnya sekitar pukul 01.00 kami ayam burung apa tuh? Burung perontok. Beda lah. Terus yang kedua, senjata api. Jadi dawanya ada yang senjata api, ada yang satwa yang dilindungi. Dengan ancamannya sendiri itu berapa Pak maksimal? Kalau dikumulasikan kan hampir maksimal 20 tahun. Kan senjata api aja kan maksimal 20 tahun. Atau hukuman mati malah ada. Jadi perdata atau pidana maksimal? Pidana. Pidana yang hari ini? Memang undang-undang urat kita ya ancamannya lebih dari 5 tahun. Bang, tadi kan rasa keberatan bang, kuasa hukum terdakwa bang. Bang, kuasa hukum terdakwa katanya keberatan karena itu bukan punyanya, cuma dititipkan doang apa tanggapan dan ada. Iya, itu kan hak dia, ya, silakan aja. Nanti kan ini masih dalam baca doaan, ada eksepsi. Eksepsi nanti silakan dikemukakan pada minggu yang akan datang kan, itu kesempatan berikan hakim. Kalau dia mengingkari, kalau dia memang tidak mengakui, sekarang barang itu dia ada di rumahnya, ditemukan. Sekarang udah dia ngaku sendiri itu tadi bahwa di geledah dia ngaku juga memang di situ barang yang di geledah itu berupa harimau Sumatera, elang berontok, senjata api, malah anaknya sendiri jadi saksi pada saat penggeledahan. Jadi apa orang kita ketemu lagi nanti hari Selasa 17 Oktober 2017 sidang selesai dulu.